Lagi cari laptop yang tipis dan ringan. Ini nih jagoannya. Lenovo baru aja memperkenalkan laptop yoga terbaru mereka nih. Namanya Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Nah, kenapa bisa ringan? Karena Lenovo menggunakan bahan serat karbon nih sebagai bahan utamanya. Beratnya hanya 966 gram dan tebalnya hanya 14,25 mm aja loh. Wadaw! Laptop ini juga telah diuji ketat dan melalui 9 uji militer grade untuk ketahanannya yang membuat laptop ini tahan akan benturan, debu, dan suhu ekstrim. Wah. Dari segi desain udah jelas ya, kelihatan banget futuristiknya. Selain itu, tampilannya juga minimalis. Lihat aja nih, hanya ada 3 colokan tipe C, 1 port audio, dan 1 tombol power di sisi-sisinya. Laptop dengan ukuran layar 13,3 inci ini memiliki aspek rasio 16 banding 10 dengan resolusi 2560 x 1600 pixel Quad HD. Nah, di bagian dalam Lenovo Slim 7i Carbon menggunakan prosesor Core i7 generasi 11 dengan grafis Intel Iris Xe yang dinilai 3 kali lebih efisien dalam meminimalisir panas. Yang lebih keren lagi ada di bagian baterai nih. Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini diklaim mampu bertahan selama 15 jam. Terus, kalau misalkan baterainya habis, ada teknologi bernama Rapid Charge Boost. Yang artinya, hanya dalam waktu 15 menit pengisian daya, laptop ini sudah bisa dipakai lagi. Wah, gokil nih! Untuk bocoran harganya nih, laptop Lenovo Yoga Slim 7i Carbon dibanderol mulai dari $1,599 sampai $1,999 Singapura. Tapi sayangnya, laptop ini masih belum masuk pasar Indonesia. Jadi mohon bersabar ya. Nah, kalau kalian ada request gadget yang mau direview, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Kenpi.co.